Muka aku. Enggak kan? Kita ketemu lagi. Kita jadi hari ini aku dikirimin. Bukan dikirimin sih. Iya. Mana? Itu. Tunggu dulu. Jadi hari ini aku di pesan ke teman aku. Jadi teman aku itu dia baru buka usaha bisnis kecil-kecilan gitu di bidang kuliner. Itu kayak ada dessertnya gitu, ada kayak makan beratnya juga. Nah ini kebenaran banget hari ini datang. Tuh ada 3 macam. Ya, mulai 3 macam. 3 macam ini tuh pentol ya kayaknya. Ini pentol. Kita buka ya. Kita buka satu-satu. Aku suka sama ininya. Sama apa tuh namanya? Sama packagingnya. Dia baru. Jadi dia tuh emang hobi masak. Nah, hobi masak, dia bikin sesuatu yang apa ya, yang menurut dia menarik gitu kan, dan masakannya tuh enak-enak. Jadi dia tuh bisa segala macam masakan dari bolu, kue ulang tahun, terus makanan-makanan berat ini kayak nasi dan lain-lain, terus bakso, terus apa sih, puding, terus bolu, pokoknya masih banyak banget deh. Apa sih, kue sus kayak gitu tuh banyak banget. Nanti kalian kalau ada yang berminat, nah bisa langsung dicek IG-nya, nanti aku taruh di description box. IG-nya tuh the AI gimana ya aku nyebutnya. Pokoknya nanti aku bakal cantumin di description box-nya. Terus di sini ternyata ada. Oh, ini yang rice box. Jadi dia tuh ngirimin rice box. Nah, isinya itu kenapa sih? Isinya itu ada sayur, terus ini apa ya namanya, daging, ini chickennya, ini apa ya, ini apa sih namanya, ini perkedel, ini deh kayaknya, ini perkedel, ini kayaknya perkedel tahu kayaknya. Kita coba aja nanti, dan di sini ada nasi gitu. Aku jatuh ih. Tadaa. Nah, jadi hubung kita ada berdua. As. Ini yang satu lagi ini adalah. Nah, iya. Ini aku apa namanya? Orangnya tuh gampang yang simple. Jadi kelihatan kalau yang gini tuh kayak bagus, lebih higienis aja gitu kelihatannya gak sih, daripada yang kecuali kalau misalkan dikasih motif tapi motifnya yang gak rame banget gitu ya, kayak warnanya, terus warna-warnanya juga kayak yang gak terlalu mentrung sih ya, mencolok. Aku udah kayak ngomong sama ini tuh gak, sama orang dalam, iya ngomongnya itu. Ini adalah, oh ini ada ini, aku kira ini gini bentukannya. Ternyata ini sambelnya. Kalau ada sambel, berarti di sini ada apa? Si uduk. Oh, bakso ini. Ini pentol. Ini ada mana ini? Apa lagi sebenarnya? Nih, kalian lihat ya. Tara, ketutupan sama sayur mayur. Sini terus ada isinya, ada ini apa namanya? Telur puyuh. Bener gak? Ini telur puyuh kan? Ya, ini telur puyuh terus sama bakso. Baksonya ukurannya gak gede banget, gak kecil banget. Jadi pas porsinya buat sekali makan atau bisa dipotong-potong. Terus di sini juga ada telur puyuhnya dan jumlahnya tuh banyak banget. Tolong
Ini kayaknya dua porsi orang cukup. Gak lupa ada sayurnya juga. Dan yang terakhir aku pesen ini apa namanya? Puding flatnya flat buah gitu. Ini apa namanya? Apa tuh namanya? Kenapa sih ya Allah? Gue dari tadi nanya mulu. Ya jatuh. Nah, ini pemanisnya. Kita mau kasih tahu ke kalian dulu, terus nanti kita masukin kulkas karena kita mau makan ya. Makan dulu baru setelah itu kita makan ininya. Kan ini berhubung lama di perjalanan karena baru nyampe tadi. Sebenarnya sih ini enak banget ini. Mau nih buah cium. Cara isinya ada buah. Ini katanya sih tadi pas lagi di jalan tuh kayak miring gitu ya karena goyang. Goyang-goyang. Kan goyang dombret ya. Pokoknya jadi si buahnya ini dia hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Dan ini di sini nih kelihatan enggak sih di sini? Nah, ini kan beda nih warnanya. Ini kayak warna putih tulang. Terus ini warna putih biasa. Ini pudingnya, ini flaknya, dan ini isi buah-buahnya. Isi buahnya ada leci. Apa namanya? Lengkeng, anggur sama mangga. Dan itu toppingnya, kalau nggak salah sih, nggak cuma ini aja. Jadi nanti ada topping-topping yang lainnya juga. Tuh. Ayo kita. Karena aku dari tadi banyak ngomong, ada yang komen mau cepet-cepet makan. Jadi nggak usah pakai lama lagi. Ini masih minum kasut. Kita langsung makan. Jangan lupa pas nanti kita makan buat di subscribe. Oke. Aku tahu kalian sebenarnya suka nonton video aku, tapi ada dari beberapa kalian yang belum subscribe channel aku. Ini di mana sih maksudnya? Kalian. Oh iya, jadi buat kalian yang mau request video apa yang harus aku... Oh stop! Video yang bakal nanti aku upload itu apalagi komen di bawah. Oke? Mau apa aja deh pokoknya ya. Challenge yang aneh juga oke. Kita lakuin deh. Oke. Demi kalian. Iya. Demi kalian dan si buah hati. Yuk, gak usah lama lagi kita makan. Kayaknya pedes banget sih. Jadi dia tuh ini tuh teman sekolahku. Dia tuh semenjak sekolah emang hobi banget. Emang orangnya hobi makan. Dan apa sih namanya? Ya, apa sih? Hobi makan. Terus jadi dia kayak ya udah gitu mending buat makan sendiri kan gitu. Akhirnya dia bikin tuh makanan. Ternyata enak banget dong pas aku cobain. Dan setiap dia bikin sesuatu, aku tuh selalu dikasih testernya. Dan hasilnya enggak pernah mengecewakan, guys. Jadi, kalau kalian yang lagi nyari makanan yang enak, murah, cepet dan dan enak lah pokoknya, ada di situ, nanti langsung dicek aja IG-nya. Terus buat kalian yang tinggalnya di luar daerah Bogor, bisa dicat aja dia gimana cara pengirimannya gitu. Karena tadi aku lupa gak nanya. Ya enggak? Kita coba ya. Kita coba pentolnya dulu. Aku temen dulu. Takut. Ini mau hujan deh. Makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Coba kasih. Aku kan yang ngerti tentang bakso ya. Jadi ada di sini ada pakar ahli bakso. Serius dia ngerti. Coba jelasin. Gimana? Jadi ini emang adonan sapinya kerasa banget.
dia tuh acinya perbandingannya kayak adonnya 2, acinya 1, 2 banding 1. Terasa banget daging sapinya. Kan kalau orang-orang mah biasanya acinya dibanyakin. Ini asli daging sapi, terasa, terasa banget. Bukan daging campuran juga? Bukan. Daging sapi full. Iya, kayak perbandingan 2 banding 1 gitu. Ini enggak apa-apa. Nah, telur puyuh pada umumnya. Telur puyuh pada umumnya. Buat sambalnya. Coba-coba lagi. Modus. Gimana sambalnya? Sambalnya gurih. Minyaknya tuh ada rasa minyak gurihnya gitu. Dan kalau menurut kita, sambalnya ini buat yang gak suka pedas, bisa dipakai kan karena dia bumbunya dipisah, jadi kan bisa dipakai sesuai takaran yang kita mau. Nah, pas aku nyobain agak banyak juga, ternyata walaupun pedes tapi nggak bikin kayak kepedesan panas gitu, tau nggak? Jadi enak deh, pokoknya sambelnya cocok banget buat kalian yang nggak suka atau nggak begitu suka pedes. Cobain aja, enak. Dah, mau yang lain? Karena ini namanya rice book ala-ala. Dagingnya nasinya juga banyak, dagingnya juga banyak banget. Rambutnya linis ya. Mungkin kulit karena kita nggak boleh sebut nama kuntunya, nggak boleh, biarin aja. Mereka taunya cuman The AI Kitchen aja. Kita cobain ya. Terus di kayaknya kalau misalkan kalian mesen rice box-nya itu bisa ditanyain kalau misalkan pakai sambal apa enggak, dan kalau misalkan pakai sambal itu bisa dipisah atau enggak, soalnya di sini kayaknya bukan pakai sambal sih, jadi kayak si ayamnya pedes gitu ya kayaknya. Tapi gitu, kita coba aja, let's try. Udah deh, mau biarkan juri yang menentukan. Dia adalah juru makan. Jadi kalau mau makan dan pengen tahu nilainya berapa, tanyain pada pakar ahlinya. Nanti di sini ada fotonya. Enggak ahli sih. Cuma tahu aja. Jadi gimana? Ini ayamnya enak. Enak sih. Ayamnya ayam mati satu. Ya sih. Terus apa lagi? Terus terus mundur, belok kanan, belok kiri. Cuman pedes banget. Pedes banget. Enak. Ini kalau dinilai 9 lah ayamnya tuh. Dari 9 sampai 99. Enggak lah, bercanda. 1 sampai 10. 1 sampai 10 nilainya 9. Wuhuu. Enak ayamnya. Mau lagi ya? Ya. Pasti mau lagi. Jadi aku sengaja pesennya satu, biar makannya berdua romantis. So sweet ya? Makan romantis pelit. Makan romantis pelit. Parah. Weh, jangan nangis tuh. Terus ini apa sih tadi? Itu perkedel. Perkedel ya? Ini perkedel. Perkedelnya bikinan dia sendiri. Dan ini tuh kan perkedel kentang, tapi dia enggak pakai apa sih? Seledri ya? Ya, dia seledri. Jadi kalau kalian yang enggak suka sama seledri gitu, yang kayak bawang-bawang kayak gitu, daun-daun gitu kecil,
Nah itu cocok banget nih dapetin. Asin nih ayamnya enak banget. Enak ya? Ya kalau yang suka pedas ini pas banget. Enak sih asli, enak banget. Beda gitu. Kayak yang Mr. Cilin tuh, dia enak. Apalagi nasi bakarnya tuh. Dan ini juga enak ayamnya. Iya, kamu pernah nyobain nasi bakar ya? Iya, yang Mr. Cilin tuh. Nah ini ayamnya enak. Kayaknya recommended. Bener, asli. Berapa harganya? Nanti aku contohin harganya. Nah, kita gak boleh sombong. Ini harganya murah-murah. Banget. Terjangkau. Banget. Asli ini ayamnya enak. Aduh pedes. Kayaknya bisa request ya, gak terlalu pedes. Soalnya enak. Jadi ini apa ya? Enak aja gitu. Kayak teriyaki ya. Iya. Kayak ayam teriyaki. Kenapa nih? Aku mau pentol. Asli enak ini. Sumpah gak bohong. Ini, by the way, aku mau ngasih tau ke kalian. Baksonya gak usah kalian takutin bakso dari mana. Dan bakso daging apa. Takutnya gitu kalian mikirnya kita bohong gitu kan. Buat informasi ke kalian aja. Bakso yang dibuat ini tuh bakso yang dibuat sendiri sama dia. Jadi, gak usah takut. Gak usah khawatir, ini udah terjamin enak dan halal. Ya, rasa kok itu daging sapinya. Kalau yang ngerti bakso ya, apalagi dia pernah usaha bakso. Kiramu, ya kan? Pernah usaha bakso dan tahu. Enak kok itu baksonya. Nggak bohong itu, bisa dicobalah. Kalau kalian lagi pengen nangis sendirian galau, kalian ting pas banget, kalian lapar langsung pesen aja ini. Kenapa? Enak banget. Satu, enak banget. Kedua, cocok banget buat bikin kalian nangis. Apalagi yang bagi yang suka pedas, lagi galau pengen nangis, makan ini aja. Jadi kalau kalian selalu nangis ya anggap aja itu karena pedes gitu, padahal emang kalian tuh ikut nangis. Jadi gak akan ada yang tahu kalau kalian itu nangis, guys. Dijamin. Dia bikin bumbu pentolnya enak ini. Enak ya? Pokoknya, mudah-mudahan apa tuh namanya? Usahanya lancar, laris manis, pol. Sukses terus. Aku malu. Sukses terus buat ownernya. Pokoknya kita mau ngabisin ini, mau makan. Jadi jangan kemana-mana. Videonya sampai di sini dulu. Bye bye. Jangan lupa buat di subscribe. Karena subscribe gampang. Oke, ini bisa, semuanya bisa. Dadah!